Mohon maaf, saya mau nanya sama teman-teman semuanya. Emang harga batako lagi murah apa dihancur-hancurin? Ini kan lagi atraksi mereka. Mereka nunjukin kalau mereka keren bisa. Keren amat pakai tenaga dalam yang perempuan itu. Ayo. Jangan, jangan bercanda. Hei, hei. Lihat nih, tenaga gue. Coba lu pakai tenaga dalam. Diam dulu, diam. Gak pecah lu. Gak pecah lu. Serius kita harus hancurin bata itu, Oma. Sa. Oh my God. Pegang dulu bentaran. Pegang dulu bentaran, gue mau hormat dulu. Pegang dulu bentaran. Ya. Kata penata rambut jangan sampai kena acaranya sampai malam. Yut. Ayo, lu suruh laki lu nih pecahin bata. Kalau dia bisa. Kalau dia mau ngelamar lu suruh obrat. Jangan dia megang dong. Ya enggak, taruh di bawah Mas gue. Janganlah. Hormat lagi. Dia ngomong gitu, kalau papa cinta sama apa, aku. Ngomong apa, ngomong kalau apa? Kalau papa cinta sama aku, berarti harus berjuang bisa mecahin ini. Oke. Okay. Mama kan cinta sama papa. Papa akan buktiin, sikap papa akan pecahkan bata ini di kepala mama.
Oke, Juwita, aku akan kasih pilihan. Yang satu Papa Wendy, yang satu Mas yang ini. Siapa yang kira-kira bisa memecahin? Sini, Mas. Bisa. Oke. Bisa. Ayo. Kalau ada yang udah diincer, dicecer terus. Mas, tolong satu, Mas. Mak, ini untuk kebutuhan gambar. Oh iya, iya, iya. Paham, iya, kan? Iya. Mas kap ya, Shay? Lum-lum. Lum-lum. Kejauhan. Siap. Kok cuma satu? Ya satu aja susah. Ayo, gua aja bisa. Hadirin lagi ah, buat Igun pengen tahu. Mas, Wendy badannya kecil bisa mecahin satu, masa kamu enggak bisa satu doang mecahin? Ini Ruben baik banget. Enggak, itu bisa. Hei, diam. Lu bisa, pecahin bisa. Diam. Seolah-olah. Diam. Set. Profesinya tukang jual beli bedak, ngerti gak? Ya jangan berharap. Udah sekarang Juwita, ini gue mau wawancara mereka. Lu jual ini bata 2 biji kemana kek, terserah ya. Siapa mau bisa interview, saya mau tanya-tanya. Siapa? Sini. Ini siapa namanya, Neng? Eza Silvia. Eza Silvia. Riza. Riza. Tantar. Ini ngapa ribut aja sih? Mohon maaf. Di rumahnya Ayu lagi bikin dapur kurang batu, dia tinggal batu. Sorry, Bini ya. Lempar-lempar bae batu. Lempar batu sembunyi tangan. Cakep. Oke, ini apa sih nama komunitasnya? Persaudaraan Setia Hati Terate. Wow. Persaudaraan. Jadi, Setia Hati Terate. Jadi, mohon maaf kalau saya salah. Dari tadi itu pakai tenaga dalam ya? Gimana sih caranya bisa punya tenaga dalam? Itu caranya setelah latihan berapa lama akhirnya bisa punya tenaga dalam? Ini yang cewek sebenarnya nih, kok bisa? Bukan tenaga dalam sih, cuman kita pakai pernapasan. Jadi olah napas, jadi ada kayak latihan khusus. Jadi memang pakai pernapasan ya? Iya. Kalau pakai yang pakai insang gitu bisa apa enggak sih? Yang penting fokus ya. Fokus. Karena Mbak, karena mama saya ini lumba-lumba. Ya. Sabar dong. Enggak ada masalah. Kadang-kadang itu sebenarnya pernah bukan tenaga spesial gitu. Itu dari pernapasan. Ya. Tapi kok cewek enggak takut enggak pernah biru-biru? Patah tulang. Lu enggak mau les masak apa les jahit gitu? Enggak. Gini aja. Jadi sebenarnya kalau untuk ini kayak kita tuh lebih punya dapat banyak saudara gitu. Tapi, lebih enak tapi juga lebih safe juga ya, ibaratnya kan dari kejahatan-kejahatan atau apapun kan perempuan kan juga harus, punya perlu. Ada bekal sedikit bela diri gitu ya. Jaga-jaga. Oke.